Dulur Banyumas, selamat datang di channel Potret Banyumas. Kali ini Potret Banyumas mengikuti tradisi budaya ruatan untuk anak laki-laki tunggal atau dalam istilah Jawa disebut Ogal Agil. Kalau Anda memiliki seorang anak perempuan atau laki-laki, berhati-hatilah. Bukan karena dia satu-satunya putra penerus generasi yang harus dijaga atau segala sesuatunya, melainkan karena sebab lain. Menurut konsep kepercayaan masyarakat Jawa zaman dahulu, anak tersebut merupakan jenis anak sukerta alias anak yang tidak membawa keberuntungan atau bahkan terancam jiwanya sehingga perlu diruat atau disucikan untuk menghindari ancaman mangsa betara kala. Ruat yang artinya pelepasan atau pembebasan dari malapetaka itu menjadi kata sakral dan dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa hingga kini. Tak sedikit orang Jawa yang merasa gelisah hidupnya bila belum melaksanakan ruatan terhadap anaknya yang termasuk sukerta. Ruatan memang tradisi yang tidak bisa ditawar bagi yang percaya. Upacara ruatan berbeda dengan upacara selamatan yang sering dilakukan banyak orang. Rangkaian upacara ini membutuhkan sarana prosesi yang lengkap, salah satunya pagelaran wayang kulit dengan lakon khusus Murwakala. Sukerta dan ruat adalah dua kata yang mempunyai hubungan sebab akibat, dan karena itulah ia lalu menjadi beban bagi mereka yang percaya. Tonton video ini hingga rampung ya, agar kalian semakin banyak mengenal tradisi budaya Jawa khususnya yang ada di Banyumas Raya. Ruat Sukerta wonten ing siang menika ugi dipunregengaken kalian pesinden ingkang sampun kasusra ing maca kutha menipun Dyah Ayu Ituk Sukarti ingkang angka kali Dyah Ayu Esyana saking kayangan Kawidodaren Donan. Oh, tanpa ayo.
Prabuka wiwaran ing carita nguwak jagating pagelaran ing kono dadi tebaning tuladha marang kedung tukon lan pitukone kang tegese gregeti ngangen-angen kang sababar cipta rasa miwakarsa saha pangorbanan kang dadi pening pamarsudi temah munduh ing pakarti ringgit purwodo ringgit pacucal minoko dadi pengilon uriping jalma manungsa marmo datan meloka ngulyujun sesiklon karono samar samar semuning samudono sesendone genggam manis dur ngemudong yang sanggit mawarni-warni lupasan ngangabot ngukuli bumi dur kliwat langit samudro jembar hang langut tanpa pagut parandeni si jembar gotek ikundu gancarin carito ringgit poro dipunwastani wayang jalaran minoko dadi wewayangan yang agesang sarto kegambaran yang pakarti inggi kakang estunipun pramilo kakang ulun timbali namung rembak babakan goro garani kayangan kalanggan meniko kangyangan jungkring saloko kataman goro-goro estunipun ikang dadusaken goro-goro meniko nopo kakang Adi guru, kakang aniko, napa mboten nami kledo? Adi guru menika ratu ning Jawata, kula menika namung patih, kula namung Wraka. Kula nyuwun pamit, duka-duka dikawa kanthi ati aja kanthi lali. Aku dijenengi kandang kolo ya petoro kolo ya mo iya nggih wes aku saiki tetep njaluk mangan iwak wong ya kena nggih nanging bocah sing kenang loro tetro sing durung diruat karo dalang lunglungan bocah sing kenang loro tetro sing durung diruat karo dalang lunglungan ya mo iya nggih upamane sing kepiye mo ono bocah siji-sijine lanang jenenge Ogalagin yen wadon kuwi ontang anting loro lanang kabeh jenengane uger-uger lawang wadon kabeh kembang sepasang iki lanang wadon kedana kedini telu lanang-lanang wadon kembar silasih kuwi ya kena dipangan telu wadon lanang wadon iku jenengane paturan kapit sendang nanging yen lanang wadon lanang ku sendang kapit panduran ku ya kena dadi pangan bocah telu wadon kabeh jenenge Sumur Bandung ku ya kena dadi pangan anak limo lanang kiri dhewe wadon Pandhawa ngempani yen wadon lanang ku Pandhawa nyandang ku ya dadi pangan ana bocah luwung tegese duwe anak mati tengah urip keri dhewe mati jeneng bocah luwung kuwi ya kena dadi pangan akeh ya mo iya nggih ya dadi kena dipangan sing durung diruat karo dalang lunglungan ya mo iya nggih dalang kuwi ana pira mo ana loro siji dalang sejati loro dalang lunglungan dalang sejati sing bapake dalang biyunge dalang lunglungan kuwi dalang turun kakine ini Canggawareng putra wayah sak pendure dalang kabeh kuwi dalang lunglungan kuwi sing wenang ngruwat oh ngono apa iya ya aku njaluk pamit nggo iki sandangane Bathara Kala agemen
lan kowe lading panurat tak lambangi wedung. Lading panurat dikenti wedung sandangane Bathara Kala kon tinggo, Mbok. Iya, Nger. Ya aku pamit kok tak ganti sandangan, Mbok. Kulatiri ngiringi nunggang sekatan kanggo ruatan. Bismillahirrahmanirrahim.
Belum kaya gulung gendung kebulang utang gelur-gelur gonga simatan gelur. Kepule gemuk melu pengegungu ke panjang kasem sore. Gelur-gelur gonga simatan gelur. Ketukano gongemuk kenonge ululanang pengegungu ke panjang kasem sore. Teko selamat lo mau lungo selamat. Selamat to anak ulanan. Pakit purnomo. Selamat soko kersan Allah soko putra dula. Ya ilaha illallah Muhammad dan Rasul. Ono kita berumur sawi wangi tegoyu luput yang lara luput bila kapit cim setan datan purun pada dua tahun wani ono wani ini wah penggawa lo gunanya wong luput genia tematir to maling atuh tanono ngarah merkabi guno tutup pancirno saking lara pansamyo bali saking ngomong pansamyo wiru dewla sasi pandulu ini saking brojo luput kadi kapuk tibaning wesi saking wisoto wosato galak tutut kayu yang lemah sangar song landak goni wong lemah miring mia papik poning merak pak gupakaning warak sakalirnya janarto yang teman raka yuka biapan dari lo ngayu dari rinekso malaikat raka tengger rasul pandati dari lo tunggal adamu teku bagian dua sis pangucapku yuk mungso napasku nabi salinu nabi aku pamer sani wang nabi yusuf ngurbaku ngapu bisola meningati jeng soleman keterten mabu iya bidrahim kang yoko capul pepak sakai korona biban dadi sari roh tunggal teko selamat lu kok selamat selamat to anak lana wakit purnomo selamat toko kersan dengan lu soko putra tula juha ilaloh Muhammad darul rasulullah. Kalau kalung coklatan juga gajah telatale lar hula humbaran balikul catatan berkatakan pada balik marang tawang tuang prajamu berikan kari yang alma arang kun balik bolak balik. Kalau kalung cokok itu juga gajah telatale lar hula humbaran balikul catatan berkatakan pada balik marang tawang tuang prajamu berikan kari yang arang kun balik bolak balik. Kalau kalung cokok itu juga gajah telatale lar hula humbaran balikul catatan berkatakan pada balik marang tawang tuang prajamu berikan kari yang arang kun balik bolak balik. Ono kanung sokolor nggak gejatan lalelar udah hubaran penikung setan berkacakan podo balik marang tawak tuang peradamu iblis kangkari yang ngarek kulhu balik bolak balik ojo pisan-pisan siro gagu gawe marang anak lanang wahid purnomo dan gagu gawe takdo rakyat marang malaikat papat nabi ku Muhammad di sendal majang dadi jepeng abun-abun dadi cetak raya sasing genting lebur tanpa dadi muka-muka anak lanang wahid purnomo kalsing sambi kolo bisa pinaringon bergas kewarasan selamat rahayu selamat toko kersan dengan rusak opo jerat bila dia idaha ilaloh Muhammad dan Rasulullah opo dalam opo bentoro kolo aku bali ya tak kepar ngaki opo ngidul ojo ngidul lake poro tabu opo ngalor alor ake penonton opo ngetan-ngetan ono bocah sing diruwat bajur ketuk di popo metuk iring-iring banyu bareng iring banyu kembang si kanggo adus bocah ruatan aku metuk urung banyu ya mo iya iya melaku bareng iring banyu kembang mo iya ning aku weling mau yang bocah leledang ono yang pesisir kuwi kudu sangu kembang wira kok aku tandha bukti yen wis jago anak lanang karo kaki dalang ora diganggu gawe karo ngoni-ngoni segoro mengkono iya ya aku manut mau sangono napa Allahu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kaca-kaca wali kaca-kaca tunggu berkaca datang setan papa yang bapak yang setan bapak yang bilang setan sitro kamar atau yang setan kembar putih bekal yang setan kelompok sadar pari aku yung sunah anak kesemar kinasi yang teko selamat lungo selamat selamat tahun aku lana wakit purnomo selamat soko kersana ngalo soko putra tudia dia iya ha yonofo kama durusul
tolong kok selamat, tunggu selamat, 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 tunggu selamat. Bersyukur dengan apa yang telah kita dapat agar keberuntungan dan rezeki semakin berlimpah dan berkah tentunya. Potret Banyumas tetap santun dan berbudaya. Kelilan.